Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau review mini Bluetooth speaker portable dari SIRS ya, dengan tipenya SIRS 109. Seperti ini ya bentuk speakernya nanti. Nanti kita lihat di bagian samping, kita lihat seperti ini untuk spesifikasinya. Teman-teman bisa baca di bagian belakang seperti ini aja. Langsung saja kita buka ya, teman-teman ya. Kita lihat bentuk speakernya seperti apa. Apakah kita dapat apa-apa ya? Kita lihat di dalam paket pembelian. Yang pertama kita dapat kabel chargernya ya. Ini masih menggunakan micro USB ya, belum type C. Terus kita buka, ini dapat speakernya tentunya ya. Langsung saja kita keluarkan. Kita buka speakernya seperti ini bentuknya ya. Bentuknya unik ya, teman-teman ya. Terus di sini kita dapat manual book ya, atau seperti ini ya, kertas petunjuk manual ya, seperti ini. Kita lihat dulu untuk speakernya ya. Speakernya bentuknya seperti ini. Ini di bagian depan seperti ini ya. Ini speakernya bukan di sini ya, teman-teman ya. Speakernya ada di belakang sini ternyata ya, teman-teman ya. Bentuknya unik ya. Ini ada tentengannya seperti ini. Dia memiliki, yang pertama kita lihat dulu di sini, dia ada saklar on off-nya. Terus di sini ada input DC 5 volt untuk ngecas ya. Terus di sini ada slot USB untuk setel musik atau memutar musik dari flash disk. Terus di sini ada slot micro SD ya. Jadi memutar musik dari micro SD juga bisa. Terus di sini ada tombol-tombolnya. Di sini tombol mode, sini tombol volume main dan sebelah kanan volume plus dan preview dan neck ya. Terus di sini ada tombol play dan pause, dan ini bisa mengonekkan dengan TWS ya, dengan tombol ini. Terus di sini ada tombol simbol lampu ini. Kita bisa setel lampu RGB-nya dari sini. Langsung saja kita praktekkan ya, teman-teman ya. Nggak usah pakai lama. Kita nyalakan dulu untuk speakernya. Nah, dia langsung tampilannya seperti ini ya. RGB-nya langsung nyala seperti ini. Untuk lampu RGB-nya bisa kita setel dari sini ya. Kita bisa rubah-rubah untuk mode RGB-nya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Langsung aja kita sambungkan ya. Nanti untuk tombol-tombolnya akan saya praktekkan sekalian. Kita sambungkan dulu ke Bluetooth ya teman-teman ya. Kita nyalakan dulu Bluetooth-nya ya. Kita sambungkan perangkat baru. Nah, dia sudah keluar SIRS. Kita sambungkan di sini. Oke. Sambungkan. Nah, ketika sudah tersambung dia akan bunyi seperti itu ya. Langsung saja kita setel musik ya. Kita dengarkan musik ya. Seperti ini suaranya ya teman-teman ya. Ini untuk lampu RGB-nya, dia mengikuti beat musiknya ya teman-teman ya. Kita coba ganti. Nah, seperti ini ya. Dia mengikuti beat musiknya untuk lampu RGB-nya. Nah, kita ganti lagi ke mode lainnya. Kita ganti lagi seperti ini. Ganti lagi ya. Jadi modenya ada berapa ini. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai keinginan untuk lampu RGB-nya. Untuk kualitas suaranya, ini menurut saya treble-nya pas ya, nggak cempreng ya. Detail. Terus untuk bass-nya dia lumayan mantep ya, lumayan nendang. Ini untuk ukuran speaker seperti ini ya. Ini ukuran speakernya dia ada di 2 inch ya, dengan daya maksimalnya 5 watt ya. Powernya hanya 5 watt, tapi bassnya nendang seperti ini ya. Ini mantep teman-teman ya. Teman-teman bisa dengarkan ya. Nanti akan saya coba dekatkan mic-nya ya. Ya, teman-teman bisa dengar lebih jelas. Ketika kita nambah volumenya, ketika kita akan menambah volumenya, kita tekan lama ya. Tekan lama di tombol volume plus. Kalau mau mengecilkan di volume min ya. Tekan yang lama, teman-teman. Kalau kita pencet bentar aja, dia akan mengganti ke lagu selanjutnya ya. Terus di tengah ini dia bisa kita pause untuk musiknya seperti ini.
bisa kita lanjutkan. Terus di tengah ini bisa kita sambungkan dengan TWS ya. Kita nyambungkan dengan TWS di tombol tengah ini, kita klik dua kali ya teman-teman ya. Karena di sini aku nggak pakai TWS, aku nggak bisa meraktekin ya. Terus di tombol mode ini tinggal kita pilih ya modenya. Ini tadi mode Bluetooth. Ini mode radio, ini nggak dapat sinyal radionya. Ini kembali lagi ke mode Bluetooth karena yang terpasang hanya Bluetooth. Kalau kita pasang flash disk, dia akan ke mode flash disk. Dan kita pasang micro SD, jadi dia akan ke micro SD. Jadi kalau kita ke kita colokkan semuanya ini, kita pilih mode, dia akan ada 4 mode ya. Mode Bluetooth, radio, flash disk dan micro SD ya. Ada 4 mode yang bisa kita pilih ya. Speaker Bluetooth dengan harga di bawah 100.000 dengan fitur yang selengkap ini, yang suaranya semantap ini sangat recommended sekali ya teman-teman ya. Teman-teman wajib punya sekali ini teman-teman ya. Harganya murah tapi suaranya mantap ya. Suaranya enggak mengecewakan ya. Kita tambah dulu untuk volumenya ya. Kita coba, kita tekan lama. Nah, dia sampai didit. Itu berarti dia volumenya sudah maksimal. Teman-teman bisa dengarkan ya untuk suaranya. Jadi suaranya seperti itu ya teman-teman ya. Bassnya nendang banget, jeduk-jeduk ya. Ini kalau buat nyetel lagu koplo ya, mutar musik lagu koplo, ini enak banget ya. Tapi nanti takutnya kena copyright, jadi aku nggak bisa meraktekin. Ini pakai musik yang aman aja, sudah bisa menggambarkan ya untuk kualitas dari speaker ini ya teman-teman ya. Kita dengarkan lagu selanjutnya ya. Mantap banget ya teman-teman ya. Jadi dengan harga yang murah ini enggak mengecewakan ya teman-teman ya. Kita kecilkan dulu suaranya. Speaker Bluetooth SIRS ya, speaker mini Bluetooth portable ya, bisa dibawa kemana-mana, enggak perlu colokan listrik ya, cukup dicas saja. Pengecasan cukup 1 jam, untuk setel musik bisa sampai 2,5 jam dengan harga di bawah 100.000 ya. Nanti untuk link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.